Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas untuk kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, hari ini kawan-kawanku kita akan memperlihatkan performa sawit dengan jenis sawit Costa Rica Temba. Ini usia kita tanam ke lahan kurang lebih 1 tahunan. Nah, ini untuk penampakan bonggol dan daunnya ini sangat hijau ini kawan-kawanku semua. Untuk daerah ini sangat mantap tanahnya, memang sangat pas untuk tanaman sawit. Itu kawan-kawan. Nah, ini sangat mantap pertumbuhannya. Ini kemarin baru kita lakukan proses pembasmian gulma sekitar 1 bulanan kemarin, sudah hijau lagi. Kita kemarin hanya menggunakan racun kontak dengan jenis racun Gramaxone. Ini mau kita racun lagi sekitar 1 bulan lagi lah. Kalau sudah menghijau, kita akan lakukan proses racun dengan racun sistemik atau racun rundup ini guys. Nah, ini kelompoknya sangat mantap, ini sudah mengeluarkan dompet nih kawan-kawan tuh. Untuk sawit jenis unggul ini, kalau di sana masih banyak tanaman karet nih, kebun tetangga. Nah, ini guys sangat mantap pertumbuhannya. Woi, mantap ini. Kita lagi bikin konten Pak Sardi. Nah. Costa Rica Temba sangat mantap. Ini guys. Ini umur 1 tahunan kurang lebih kita tanam ke lahan ini guys. Ini sawit tumbuh di bawah burung ini. Nanti mau kita musnahkan yang ini. Kita menanam jarak dengan jarak 9x9 ini guys. Biar mantap nanti akhirnya. Oh, sangat hijau. Itu ada bapak-bapak lagi mencari ubi itu. Nah, ini guys. Nah, mantap ini. Itu dia. Kawan-kawan. Ini kawan-kawan terserang penyakit busuk pucuk ini. Oke guys, untuk jenis sawit kita ini sawit pelepah pendek Costa Rica Temba. Oke guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.